never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan channel Ayah Sihab ya, channel pecinta tanaman pekarangan ya. Kembali pada kesempatan ini Ayah Sihab akan menyampaikan sebuah informasi ya, mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Nah, pada saat yang lalu Ayah Sihab pergi ke tempat penjualan bunga ya. Di situ melihat-lihat bunga dan sekalian cuci mata ya bunda ya, sahabat sekalian ya. Ayah Sihab sudah merasa senang ketika melihat-lihat bunga-bunga, walaupun tidak beli gitu ya. Cuman melihat saja ya bunda ya. Tapi sebuah rekreasi memang betul ya, seneng banget gitu ketika kita memilih-milih bunga, melihat-lihat bunga gitu ya. Dan baik, saat ini Ayah Sihab akan menyampaikan informasinya. Tempat penjual bunga ini berada di wilayah kantor pemerintahan Cimahi ya. Jadi tidak jauh dari kantor pusat pemerintahan Kota Cimahi, kita bisa cuci mata di sini, lihat-lihat bunga ya bunda sahabat sekalian. Di sini juga ada koleksi kaladi ya. Nah, ini ada kaladi barret ya. Harganya ya siap tanya sekitar 350 ribuan ya bunda sahabat sekalian ya. Kami ya janda bolong ya. Ini 75 ada. 75 ada. Di sini juga ada jenis bunga janda bolong ya. Ini harganya sekitar 75 ribuan. Ini mah jenis naon ya Pak? Teh apa? Teh ya? Ini kita nama bongkok, kita nama apa? Oh, sorry. Rejeki ya. Kami ini di kaya sama berapa? Kita 30 kan? 30 kan ya. Bunga yang jajaran stand ini dijual antara 60 sampai 350 ribuan ya bunda sahabat sekalian ya. Ini kebanyakan kaladi-kaladi yang memang menjadi koleksi penjual bunga di sini. Banyak ya bunda ya. Nah, ini jajaran kaktus ya. Bagi yang penggemar kaktus, dirinya banyak jenisnya ya bunda sahabat sekalian. Dengan harga beragam ya, dari mulai 10.000 sampai 50 ribuan ya per pot di sini. Kami rata-rata seberapa? Iya 20 ya, ya 50 ya kali ya. Oh, ini 50. Kulen. Ya 35 ya. 30 35 ya. Ya 35 ya? 50 ya? Oh ya 50 ya? Oh ya 50 ya? Oh ya 50 ya? Memang penampilannya lain. Gitu ya. Di tengah agungan? Agungan. Agungan. Amin. Oh prokot mah eta? Ari ya? Kami SBY. SBY. Bapak ya seberapa? Eta apa 5 ribuan. 5 ribuan? Ya. Orangnya mah 15 tua apa ya? Ya perokok ya. Oh, tak perokok. 15 tua aja. Nah, baby.
20-an lah, jadi 25, 20. Ini 20-an. Jadi 10-an. 10. Ada 10 kayaknya malam ya. Jadi ini sekedar tepi-tepi ini. Untuk ayah bunda yang memerlukan bibit monga, sepertinya tidak usah jauh-jauh ya. Untuk yang tempat tinggal sekitaran Cimahi, di sini juga sudah cukup lengkap. Dari mulai 105.000 tadi ya, sampai ke 350.000 ada di sini ya. Cukup untuk mengisi halaman ayah bunda sahabat sekalian. Dapat bonus. Ya, ayah bunda, sahabat sekalian, informasinya mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat ya, dan khusus untuk ayah bunda sahabat sekalian yang berada di sekitaran Cimahi, jadi untuk mencari bibit bunga atau media tanam ya, cukup datang saja ke tempat penjual bunga di daerah Cimahi ya, di sekitaran wilayah pemerintahan, kantor pemerintahan kota Cimahi, dekat di situ ya, jadi cukup komplit lah, lengkap gitu ya, dan harganya juga tidak begitu beda ya dengan toko-toko atau tempat-tempat penjual bunga yang ada di sebelah sana ya, di Cihideung ya, harganya masih sekitaran itulah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan ya. Untuk ayah bunda atau sahabat sekalian yang belum mensubscribe channel Ayah Siap ini, silakan mensubscribe-nya dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video baru dari Ayah Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.